Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, ada promo spesial ulang tahun ketiga dari Bursa Bilatera, teman-teman. Jadi, kita akan coba cari tahu ada showroom apa aja, promonya seperti apa. Dan sekarang kita main ke showroom pertama. Nah, kita main ke showroom Auto Trust, teman-teman, ditemani oleh pengelola langsung dari showroomnya. Ketemu bareng Bro David. Apa kabar? Halo, Bro David? Sehat. Luar biasa ya, sehat ya, Bro ya? Sehat. Mudah-mudahan sehat selalu, sehat. Rezekinya lancar. Amin. Teman-teman juga segala aktivitasnya pastinya selalu diberikan kelancaran ya, Bro. Amin. Ya Bro David, bener nih lagi ada promo. Betul. Spesial ulang tahun nih. Betul. Banyak gak promonya nih? Banyak, jadi awal-awal saya ucapin juga selamat ulang tahun untuk Bursa Mobil Bilatera yang ketiga. Oke. Yang ketiga, pas genap bulan Agustus ini yang ketiga tahun. Nah, saya mau sebutkan untuk kita ada door prize, ada hadiah banyak. Wah, sekali. Wah, asik nih. Nah, untuk ini acaranya dimulai tanggal 25 Agustus 2023. Okay. Sampai 24 September 2023. Oke, jadi ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya. Siap, hadiahnya dapat hadiahnya apa aja nih, Bro? Nih, saya sebutkan door prize pertama dulu. Oke. Okay. Hadiah umroh dapat. Oh. Untuk pemenang pertama. Oke. Okay. Hadiah umroh atau senilai uang 30 juta. Atau kalau teman-teman nggak perlu umroh, nanti bisa diuangkan. Betul. Senilai 30 juta rupiah. Betul. Oke. Okay. Nah, hadiah kedua, door prize kedua itu sepeda motor. Oke. Okay. Motor listrik. Motor listrik ada. Ada. Okay. Hadiah ketiganya sepeda listrik. Oke. Okay. Sama kita ada hadiah langsung juga berupa voucher BBM 1 juta. Oke. Okay. Dan voucher belanja. Banyak hadiah. Banyak lainnya ya, Bro ya. Betul. Jadi itu promo-promo hadiah langsung. Betul. Yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalkan beli mobil di periode tersebut ya. Betul. Oke teman-teman, lagi ada promo apa aja nih selain promo nih? Kalau untuk di Auto Trust ini kita ada promo spesial program ya. Oke. Okay. Ini udah berjalan sih spesial. Betul. Programnya ini untuk DP 0%. DP bisa dari 0%, oke. Okay. Bunga 0%. Oke. Okay. Sama free angsuran 3 kali. Banyak benefitnya. Banyak, ya. Banyak. Siap teman-teman. Jadi di sini ada berapa showroom nih kurang lebihnya, Bro? Kurang lebih ini sih kalau saya lihat yang ini di sini 13. Ada 13 showroom ya. Jadi Bursa Bilatera tuh banyak banget pilihan banyak. Mobilnya. Nanti kita akan coba keliling-keliling. Betul. Jadi ada dua lantai juga ya, Bro. Dua ya? Lantai, P2 yang sama dijadiin P3. Showroom ya, Bro. Betul, ya. Betul. Nah, ini showroom pertama Auto Trust, alamat lengkapnya ada di mana nih, Bro? Ini alamat lengkapnya di Mall Bilatera. Oke. Okay. Lifestyle Kelapa Gading. Ya. Bursa Mobil Bilatera di lantai P2. Oke, okay, P2-nya. Blok Delta 6 sampai Delta 3. Siap teman-teman, kelihatan ada tulisannya welcome to Bursa Bilatera. Betul. Teman-teman kemudian cari showroom namanya Auto Trust. Betul, ya. Oke, kalau ingin tanya-tanya nomor. Boleh. Teleponnya berapa, Bro? Nomor teleponnya ini untuk di nomor bentar saya lupa. Untuk nomor telepon saya di 0878 4598 0636. Aktif selalu ya, Bro. Aktif ya. Aktif selalu. Siap teman-teman, nanti ada dua orang pengelola showroom dari Bursa showroom Bilatera, khususnya Auto Trust. Nanti ada Bro David sama satu lagi Siska. Sama Mbak Siska, ya. Siska. Nomor teleponnya kita simpan di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Betul. Nah, benefit konsumen beli mobil di sini sebenarnya dapat apa Trust aja nih, Bro? Nah, untuk di Auto Trust udah pasti kita garansikan bebas mobil bebas tabrakan. Oke, okay, itu penting. Bebas banjir karat. Oke. Okay. Kilometer itu asli no puter-puter. Oke. Okay. Dan setiap customer yang beli mobil kita, mau mobil yang tahun tua, tahun muda, boleh general check up ke bengkel resminya. Cek mobil sepuasnya. Boleh ya, sepuasnya. Bro ya. Siap teman-teman, untuk proses kredit nih, KTP daerah masih bisa dibantu bisa, di sini. Bisa. Seluruh Indonesia bisa, bisa ya. Bisa. Seluruh Indonesia bisa dibantu, stoknya juga banyak teman-teman. Kayaknya Betul. Kita langsung update aja kali. Boleh, ya. Boleh, langsung update. Oke, aja. Mulai mobil yang pertama, Bro. Oke. Ini ada mobil Mazda CX-5 ya, Bro. CX-5. Ya? Boleh ke sebelah sini, Bro. Tahun berapa, Bro? Ini Mazda CX-5 Elite Automatic 2017. 2017 Betul. Ya. Warna merah, warna andalannya dari Mazda ya, Bro ya. Betul. Kilometernya berapa, Bro? Ini untuk kilometer di 68.000-an. 68.000, ya. Oke. Okay. Terus untuk harga cashnya di 395 juta. Nego ya, Bro ya? Nego. Siap teman-teman. Buat yang mau kredit OTR-nya berapa ini, Bro? OTR-nya di 365 juta. Oke. Okay. TDP paling minim 20 juta. 20 juta 20 aja. Juta. Oke. Okay. Angsuran 8 jutaan untuk 6 tahun. Siap teman-teman. DP-nya 20 juta aja bisa punya Mazda CX-5 ya. Betul, ya. Untuk pajaknya gimana, Bro? Hidup nggak? Pajaknya hidup sampai Maret 2024. Aman ya, Bro ya? Aman semua. Oke. Okay. Pajak semua. Per tahunnya berapa di pajaknya sini? Sekitar 6 juta. 6 jutaan. 6 ya? Jutaan. Oke. Ini tangan pertama perorangan. Tangan pertama dari baru dan atas nama perorangan. Betul, ya. Yes. Kalau konsumen mau proses, Bro, biasanya booking fee berapa dulu di sini, Bro? Untuk booking fee sih
minimal 5 juta saja. 5 juta rupiah. 5 juta, okay. Terus habis itu kumpulin seperti KTP, NPWP, yeah. Terus KK dulu sih, itu doang sih. Okay. Nah, diproses, kalau data semua aman, lengkap, itu paling 1-3 hari. Nggak usah lama-lama, nggak bro, lama-lama. Ya? Pokoknya nggak nanti lama-lama. Dibantu fast respon, betul. Tinggal hubungin bro David ataupun Basiska ya. Betul. Oke, kita lanjut boleh, bro? Siap. Untuk showroom buka tiap hari, bro? Setiap hari buka, kita setiap hari buka sampai ya? Minggu jam 9 sampai jam 5 sore. Mantap teman-teman. Nah, kalau yang ini SUV 3 baris ya bro ya? Betul. Honda CR-V tahun berapa bro? Ini Honda CR-V 1500 turbo CVT 2018. 2018, mesin sudah pakai turbo ya? Sudah turbo. Oke, kilometernya berapa bro? Ini untuk kilometer di 51 ribuan. Oke. Terus kalau saya sebut untuk cashnya ya, cashnya di 370 juta. Nego ya? Nego. 370 juta aja itu pun bisa kurang ya? Bisa kurang. Oke, OTR-nya berapa ini, OTR-nya bro? OTR-nya kita buka di 330 juta. Oke. Okay. Untuk 6 tahun ya. Iya. Ini TDP 6 tahunnya 10 juta, angsuran 9 jutaan. Cukup 10 juta aja, teman-teman. Bisa betul. Punya Honda CR-V ya. Langsung bawa pulang. Siap, teman-teman. Kilometernya 50 ribuan, masih kecil. Masih kecil. Kunci serep lengkap. Lengkap. Oke, cek mobil sepuasnya. Kalau perlu, bawa ke bengkel resmi ya, bro. Bengkel resmi. Siap. Okay. Pajaknya dia bulan berapa, pajaknya bro? Pajaknya November 2023. November 2023. Pajak per tahunnya 7 jutaan. Oke. Okay. Ini tangan pertama perorangan. Tangan pertama atas nama perorangan, teman-teman. Sekali lagi, DP-nya 10 juta. 10 juta. Bisa punya CR-V ya. CR-V 2018. Oke, kita lanjut lagi. Kalau mau tukar tambah boleh bro? Bisa, tukar tambah cash, tukar tambah kredit, bisa. Tinggal bawa mobil lamanya, bawa mobil aja, lamanya. Nanti dibantu ya. Dibantu nanti. Nah, kalau yang ini tipe Prestige ya bro ya? Prestige. Nah, ini Honda CR-V sama yang 1500 turbo Prestige CVT 2022. Ini 2022 model yang sudah facelift ya? Sudah Honda Sensing juga. Sudah Honda Sensing juga, sudah lengkap teman-teman. Sudah lengkap, paling lengkap. Kilometernya berapa bro? Nah, ini kilometer masih 10 ribuan. Ya ampun, baru jalan 10 ribu, masih rasa baru ya? Masih rasa baru, full original okay. Semuanya. Siap teman-teman. Nah, untuk harga cash di 575 juta. Oke. Okay. Untuk OTR kreditnya di 535 juta. Iya. Nah, untuk 6 tahun TDP-nya 20 juta, angsuran 14 juta. Oke, total bayar DP-nya di 20 juta, 20 juta. Rupiah aja buat pulang mobil ya. Pulang mobil. Siap teman-teman, tapi buat teman-teman di spesial ulang tahun Bella Terra yang ketiga, betul. Ada pilihan juga tadi yang DP 0% DP bisa. DP 0% ada, okay. Bunga 0% ada, siap. Sama free angsuran 3 kali ada. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih aja. Nanti konsultasi langsung ya. Boleh. Oke, teman-teman. Yang ini pajaknya gimana, pajaknya bro? Pajaknya bulan Juli 2024 panjang. Panjang banget ya, sampai tahun depan, betul. Teman-teman. Oke, pajak per tahunnya berapa? Pajak per tahunnya di 8 jutaan. Oke. Okay. Tangan pertama. Perorangan. Siap teman-teman dan perorangan tangan pertama ya bro tangan ya. Pertama. Ada sosial media nggak sih bro yang bisa diikutin bro? Nah bisa ikut di TikTok kita ada. TikTok okay. Kita di autocrush.ofc. Oke. Okay. Kalau Instagramnya autocrush.car ada. Siap teman-teman bisa sekalian follow aja bisa. Ya bro ya. Langsung follow. Oke aja. Kita lanjut lagi bro. Nah yang ini ada Porsche ya bro ya? Porsche betul. Ini Porsche Macan yang 2000cc ya? 2000cc. Automatic 2014. Tahunnya 2014. Betul. Odometernya berapa bro? 27.000. Berapa? 27.000. Baru jalan 27.000 ya? Terbilang rendah ya bro ya? Rendah. Kunci serep masih lengkap ini? Lengkap semua, surat-surat lengkap semua. Lengkap semuanya teman-teman. Oke, harganya berapa bro? Ini untuk cashnya saya buka di 785 juta, nego. Nego, oke. Okay. Untuk kreditnya di 710 juta. Iya. Nah, TDP 4 tahun di 50 juta. Oke. Okay. Angsuran 21 jutaan. Siap teman-teman, 50 juta rupiah aja bisa bawa pulang Porsche Macan ya bro betul, ya? Betul, Porsche Macan. Siap, ini pajaknya bulan berapa bro? Pajaknya Desember 2023. Desember 2023, oke. Okay. Terus pajak per tahunnya 10 jutaan. 10 jutaan, nah, siap. Nah, ini mobil tangan kedua perorangan. Oke, okay, teman-teman. Atas nama perorangan, kilometernya 20 ribuan. Harganya di angka 700 jutaan. Nego betul. Ya, bro, nego. Ya? Nego. Siap. Nah, di sini juga ada SUV Lexus RX 300 ya? Bukan. Ini Lexus RX 200. Oh, 200, oke. Okay. Luxury Automatic 2016. Tahunnya 2016. 16. Kilometernya berapa, kilometer bro? Kilometer di 39.000. 39.000 ya? Berapa cc sih, bro, kalau ini? 2000. 2000 cc. Ya? Oke teman-teman, ini salah satu mobil yang banyak dipakai juga banyak ya. Banyak dipakai juga. Harganya berapa sekarang untuk bro? Untuk harga cash saya buka di 810 juta nego. Oke. Okay. Untuk kreditnya di 710 juta. Iya. Nah, TDP buat 6 tahun di 47 juta. Siap. Angsuran 18 jutaan. Oke, okay, tenornya selama 6 tahun. 6 tahun ya. Siap teman-teman, OTR-nya sekarang tinggal 710 juta. 710 juta. Bisa punya Lexus RX 200 ya bro betul. Ya. Dan pajak pastinya hidup ya. Hidup Agustus 2024. Agustus 2024 panjang banget. Panjang. Pajak per tahunnya berapa bro? Pajak per tahunnya di 14 jutaan. 14 jutaan. Nah, ini tangan keberapa bro? Tangan pertama perorangan. Tangan pertama perorangan teman-teman. Nah, bukan cuma pilihan yang warna putih, di sini juga ada pilihan yang warna hitam warna ya bro hitam ya. Warna hitam ada. Oke, ini RX 200 juga bro?
Bukan, ini RX 300. Oh, lebih tinggi lagi lebih ya? Lebih tinggi lagi, ini Lexus RX 300 F Sport, sama 2000cc, otomatik 2019. Oh, lebih muda juga, lebih 2019 muda. Ya. Kilometernya berapa, bro? 14 ribuan. Baru jalan 14 ribu, teman-teman. Full set semuanya ya? Full set semuanya. Kunci serep juga ada ya? Lengkap semuanya. Oke, teman-teman. Harganya berapa, bro? Untuk harga cash saya buka di 1 miliar 220 juta, nego. Iya, nego. Untuk OTR kreditnya di 1 miliar 50 juta. Oke, teman-teman. DP-nya berapa ini, bro? DP-nya ini untuk 6 tahun di 70 juta. Iya. Angsurannya 27 jutaan. Siap, teman-teman. 70 juta rupiah aja. Bawa pulang Lexus RX 300 ya? Ya, betul. Betul, tahunnya juga tahun 2019 dan kilometernya masih kecil ya, bro ya. 14 ribu, betul. Oke, masih banyak banget, kayaknya kita ke depan dulu ya, bro ya. Boleh. Kita ke depan dulu. Oh ya, ini untuk pajaknya belum? Oh iya, pajaknya berapa? Pajaknya di Oktober 2023. Oktober 2023. Nominal pajaknya 19 jutaan. Siap. Tangan kedua perorangan. Tangan kedua perorangan ya, bro ya. Oke. Kita ke depan boleh, bro? Boleh, ke depan aja. Nah, kalau mobil selanjutnya ada mobil yang banyak dicari nih, Toyota Alphard ya, bro ya. Toyota Alphard, betul. Iya. Tahun berapa ini, bro? Nah, ini Toyota Alphard X yang 2500 CBU ya, otomatis 2017. CBU ya? CBU. Oke, tapi udah ada sunroof ya? Udah ada sunroof. Jadi Alphard X ini cuma karena bangku tengahnya dia masih belum captain seat. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin ngangkut sampai 8 orang, betul, ini masih bisa ya. Masih bisa 8 orang. Kilometernya berapa, bro? Kilometer di 43 ribuan. 43 ribuan. Okay. Untuk harga cash saya buka di harga 725 juta nego. Oke, 775 nego ya. 725 nego. Oh, 725 iya, nego. Cashnya, oke. Okay. Untuk kreditnya di 650 juta. Iya. Nah, 6 tahun TDP-nya hanya 51.500. Iya. Angsurannya 15 jutaan. Oke, teman-teman, tenornya 6 tahun juga. 6 tahun juga. Siap. Dapat Toyota Alphard modelnya sudah transformer sudah ya. Sudah transformer. Untuk pajaknya gimana, bro? Pajaknya ini di sekitar 17 jutaan. Pajak masih hidup sampai November 2023. Sampai November 2023. 23. Tangan keberapa ini? Tangan kedua perorangan. Tangan kedua perorangan ya. Oke, ya, teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja. Test drive aja, dan yang pasti di sini jaminan bebas banjir, bebas laka ya. Iya. Garansi asli juga ada ya? Garansi semuanya ada. Kita. Garansi semuanya ada, teman-teman. Semua. Oke, iya. Yang ini ada tipe G ya? Tipe G. Nah, ini lebih muda lagi nih. Betul. Toyota Alphard yang 2500 GATPM, otomatik 2020. Tahunnya 2020. Betul. Oke, kilometer berapa, kilometer, bro? Kilometer ini di 51.000. Baru jalan 51.000 ya. Ribu. Siap. Harganya berapa ini? Untuk harga cash saya buka di 1 miliar 100 nego. Oke. Untuk OTR kredit di 970 juta. 970 juta untuk 6 tahun ya. Iya, betul. Siap. Ini 6 tahun DP-nya 50 juta, angsuran 25 jutaan. Oke, tenornya selama 6 tahun dengan DP hanya di DP 50 juta. 50 juta, juta bisa punya Toyota Alphard, Alphard ya. Nah, siap. Pajaknya ini panjang juga di Juli 24. Juli 2024, iya. Pajak per tahunnya berapa, bro? 18 jutaan. Iya. Ini tangan pertama tapi harus sama PT. Tapi PT ini PT-nya service record lah semuanya. Oke, PT-nya teman-teman. Bukan PT rental. Betul, sebenarnya enggak masalah atas nama PT atau perorangan. Betul. Dokumen lengkap ya. Lengkap semua. SPH juga lengkap, lengkap ya. Lengkap semuanya. Dan yang pastinya bukan bekas rental, bukan jadi bekas kilometernya rental. Kecil ya. Kecil. Siap, teman-teman. Nah, jadi ada dua pilihan apa? Teman-teman tinggal pilih aja ya. Pilih. Untuk yang warna hitam, warna teman-teman. Hitam, betul. Nah, ini nih deretan SUV, bro. SUV. Nah, mobil pertama langsung disambut Toyota Fortuner ya. Oke. Ini Toyota Fortuner 2800.8 GR. Iya. Sport otomatis 2022. 2022. Ya. Ini model yang paling barunya. Paling terbarunya. Mesinnya sudah 2800cc ya. 2800. Kilometer berapa, kilometer, bro? Kilometer baru 6.000. 6.000. Oke, kunci full set semua, full ya. Full set semua, surat-surat lengkap semua. Harga berapa ini, bro? Untuk harga cash saya buka di 570 nego. Iya. Untuk OTR kreditnya di 525 juta. Oke. Nah, TDP buat 6 tahun 25 juta, angsuran 13 juta. Siap, tenornya selama 6 tahun 6 ya. Tahun. Bayar aja 25 juta rupiah ya, langsung punya Toyota Fortuner ya. Ya, seperti baru. Betul. Modelnya. Pajaknya gimana? Pajaknya panjang Juli 24. Juli 24. Nah, okay. Pajak per tahun sekitar 8 jutaan. Ya. Ini tangan pertama atas nama PT. Atas nama PT juga ya, dan betul. Balik lagi dokumen lengkap, lengkap semuanya. Dan bukan PT rental ya, bro ya. Kilometernya baru 6.000, teman-teman. Betul. Nah, ada yang warna putih nih. Yang ini tahun berapa, bro? Nah, ini Toyota Fortuner. Nah, ini CC-nya beda. Ini yang 2.4, 2.400, tapi GR Sport juga otomatis 2021. Tahunnya 2021. Betul, ya. 2021. Untuk kilometer berapa ya? Kilometer di 29 ribuan. Baru jalan 29.000, oke. Okay. Nah, ini untuk cash-nya saya buka di 530 juta. Iya. Untuk OTR kreditnya di 485. Iya. Nah, untuk DP 6 tahun tuh hanya 25 juta, okay. Angsuran 12 jutaan. 12 jutaan tenor 6 tahun. Betul. Ya. Siap, teman-teman. Ini CC-nya 2.400.
status pastinya lebih irit ya. Lebih irit. Siap teman-teman. Pajaknya gimana, pajaknya bro? Pajaknya panjang sampai September 2024. September 2024. Pajak per tahunnya lebih murah sedikit 7 jutaan. 7 jutaan ya. Oke. Okay. Pajak pertama perorangan. Tangan pertama perorangan. Betul. Ya. Dari yang 2.800, yang 2.400 model GR. Bahkan di sini ada yang model TRD VRZ, teman-teman. Ada ya. Ini Toyota Fortuner VRZ TRD Automatic 2020. Oke. Ini 2.4 juga sama. Ya. Ini kilometer di 55 ribuan. Oke. Untuk cashnya saya buka di harga 480 juta nego. Ini lebih terjangkau lebih lagi. Lebih terjangkau. Okay. Untuk kreditnya di 430 juta. Siap. Nah, TDP untuk 5 tahun di 15 juta. DP-nya hanya 15 juta rupiah. Angsuran 13 juta. 13 juta aja dengan tenor? Tenor 5 tahun. 5 tahun 5 aja tahun. Teman-teman. Oke. Okay. Nah, pajaknya gimana, pajaknya bro? Pajaknya juga panjang nih, April 24. April 2024. Nah, siap. Pajak per tahunnya 8 jutaan. Oke. Okay. Ini tangan pertama perorangan. Ah, oke, okay. Tangan pertama atas nama perorangan nih, bro, ya. Perorangan. Siap. Dan di sini nah, ada yang VRZ biasa ya. Ini bukan. Ini Toyota Fortuner 2.4 juga tapi tipe G di bawahnya. Oh, VRZ. Oh, tipe G. Oke. Okay. Nah. Tapi diesel? Diesel. Diesel. Automatic. Siap. 2018. Oke. Okay. Ini kilometer di 70 ribuan. Ya. Nah, untuk harga cash saya buka di 385 nego. 385 nego. Betul. Ya. Siap. Kreditnya untuk berapa kreditnya nih, bro? Kreditnya di 355. 355. Betul. Dengan nah, DP untuk 5 tahun hanya 20 juta. Oke. Okay. Angsuran 11 jutaan. Siap teman-teman, DP bayarnya 20 juta rupiah. Betul. Aja bisa punya Fortuner diesel ya. Betul. Dan pajaknya seperti pajaknya apa, bro? Pajaknya panjang juga, Juli 2024. Juli 2024. Nah, oke. Okay. Ini pajaknya hanya 6 jutaan. Oke, okay, pajak per tahun. Betul. Hanya di angka 6 jutaan. Betul. Ya. Ini tangan keberapa ini? Tangan pertama atas nama PT. Tangan pertama atas nama PT, dokumen lengkap semua ya. Lengkap semua. Siap teman-teman, masih banyak teman-teman dari mulai sedan, compact sedan, SUV. Banyak, ya. Nanti kita akan bahas. Bahas. Cuman dibantu sama Basiska. Basiska teman-teman. Oke. Ini saya mau sebutin setiap kali membeli mobil di Autotrust dapat benefitnya free poles 3 kali. Free poles 3 kali luar ya. Luar dalam ruang mesin semuanya dipoles. Siap. Tahun 3 kali. Oke. Okay. Tahun 3 kali terus juga kita garansikan udah pasti bebas tabrakan, bebas. Siap. Banjir karat, kilometer service record BBG 100%, bebek garansi 100%. Nah, itu teman-teman kalau lihat kondisinya teman-teman lihat langsung. Betul. Aja. Ini kondisinya seger-seger semuanya, teman-teman lihat-lihat aja. Betul. Perkara jadi atau enggak jadi urusan belakangan ya, bro ya. Sama surat-surat kita jamin semua absahnya. Resmi semua. Siap asli teman-teman. Semuanya. Oke, okay, thank you. Siap. Banget bro. Thank David. Sama-sama. Kita lanjut dulu sama Mas Siska ya. Ya. Oke, okay, let's go teman-teman. Oke, okay, kita lanjut lagi dan di promo ulang tahun ketiga Bella Terra, siapa tahu dapat mobil murah dan juga berkualitas ya, nih. Betul. Kali ini kita masih di showroom Autotrust dan dibantu oleh pengelola langsung dari showroomnya. Ketemu bareng Mbak Siska. Ya, halo Mbak Siska, apa kabar? Baik. Sehat Mbak Siska ya? Sehat dong. Luar biasa. Mbak Siska, kalau teman-teman ingin tanya-tanya mobil nih, nomor teleponnya bisa dikasih tahu nggak? Berapa boleh nih nomor dong teleponnya? Di 0818-0222-3525. Aktif selalu dong ya. Aktif 24 jam. Siap teman-teman, biar gampang nomor telepon Mbak Siska ataupun Bang David kita simpan di atas video dan juga di deskripsi ya. Siap. Oke, masih banyak stoknya termasuk nanti ke bagian sebelah sana. Kita langsung mulai aja kali Mbak ya, Siska ya. Boleh. Mobil yang pertama langsung ada Mercy C-Class ya. Iya. Tahun berapa Mbak Siska? Mercy C200 AMG Line 2018. 2018. Yeah. Oke, teman-teman. Kilometernya berapa, Mbak? Kilometernya kita hitungan di Mas 12.000, kalau kilometer sekitar 19.000-an. Oke, masih terbilang rendah ya? Iya dong. Odometernya baru jalan di 12.000 miles ya. Iya. Yeah. Siap, teman-teman. Ini harganya berapa nih, Mbak Siska nih? Nah, untuk cash-nya kita buka di 630. Oke. Okay. Untuk kreditnya di 560. Oke. Okay. Untuk TDP-nya 41 juta aja. Iya. Yeah. Angsuran 14 jutaan selama 6 tahun. Oke, okay, boleh dinego ya? Boleh dong. Nego aja teman-teman, bukan harga supermarket ya. Siap, pokoknya coba dulu aja, test drive, cek mobil sepuasnya ya. Siap. Pajaknya sampai kapan ini Mbak Siska? Pajaknya bulan November 2023. Oke, pajak per tahunnya berapa ini? Sekitar 13 jutaan aja. 13 jutaan, dan yang pasti ini tangan keberapa? Tangan ke satu untuk perorangan. Tangan pertama atas nama perorangan teman-teman. Iya. Dengan odometer rendah, mobilnya bagus, harganya di angka 600 jutaan nego ya Mbak Siska. Iya ya. Dong. Oke, kita lanjut boleh Mbak Siska? Boleh. Nah, mobil selanjutnya ini masih sedan mewah. Camry ya? Ya, ini Camry. Toyota Camry yang model baru, teman-teman. Tahun yes berapa Mbak Siska?
Ini Toyota Camry V 2019. Tahunnya 2019 dan sudah ada sunroofnya ya. Betul. Kilometernya berapa Mbak Siska? Kilometernya di 35.000. Baru jalan di 35.000 ya. Mm-hmm. Oke. Harga berapa ini Mbak Siska? Harga cashnya 475. Ya. Untuk kreditnya 430. Oke. DP-nya 8 juta aja. Ya ampun, 8 juta. Oke. Okay. Yes, angsuran 10 jutaan selama 6 tahun. Oke, DP bayarnya 8 juta aja. Proses sekarang punya Camry ya. Iya. Tipenya tipe tinggi, tipe V sudah lengkap teman-teman. Iya. Pajaknya gimana ini Mbak Siska? Pajaknya panjang, ya. Bulan Juni tahun 2024. Panjang banget ya. Teman-teman. Pajak per tahunnya berapa ini? 9 jutaan aja. 9 jutaan ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini tangan keberapa Mbak Siska? Tangan ke-1 perorangan. Tangan ke-1 perorangan teman-teman. Mbak Siska bisa bantu proses berapa lama nih biasanya untuk kredit? Untuk kredit paling kita 2-3 hari aja ya. Normal. Udah ada keputusan ya? Iya. Nggak pakai lama ya? Iya dong. Kalau data bagus mah langsung auto approve. Langsung auto approve aja. Iya. Tinggal telepon atau WA aja nanti dibantu Mbak Siska ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi boleh Mbak Siska? Nah, kalau tadi ada Camry yang model baru, ini ada yang generasi sebelumnya ya? Iya, betul. Yang ini tahun berapa Mbak Siska? Ini Toyota Camry V juga tahun ya. 2018. 2018. Iya. Oke, kilometernya berapa? Kilometernya 61.000. Masih rendah ya? Iya dong. Kunci serep ada semua? Ada, lengkap semua. Lengkap semuanya lengkap. Ya. Oke, harganya dilepas berapa Mbak Siska? Untuk cashnya 320 aja. 320 iya. Ya. Oke, harga cash itu pun nego ya. Iya. OTR-nya berapa Mbak? OTR kreditnya 290. Iya. DP-nya cuma 15 juta. Oke. Angsuran 8 jutaan selama 5 tahun. Oh, bunganya menarik loh, 8 jutaan aja angsurannya ya. Dapat Camry ya. Iya. Tapi kan tadi di awal ulang tahun Bella Terra ada pilihan DP 0%. Betul sekali. Bisa pilih juga ya. Iya. Okay. DP 0%, bunga 0%, free angsuran 3 kali. Tinggal pilih aja tuh. Betul. Telepon, proses, bawa pulang mobil ya. Iya. Oke, okay, teman-teman. Siap. Untuk pajaknya gimana Mas Siska? Untuk pajaknya di bulan September 2023. Oke. Okay. Untuk per tahunnya itu 10 jutaan aja. 10 jutaan aja ya. Ini tangan keberapa? Tangan ke-1 atas nama PT. Tangan pertama atas nama PT, tapi dokumen lengkap semua lengkap ya. Lengkap semua. Gak usah takut teman-teman. Yang penting bukan bekas rental ya Mbak. Betul ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut boleh Mas Siska? Ayo. Nah, masih banyak banget kalau tadi dari merek Toyota. Ini ada Honda Civic ya Mbak Siska ya? Iya, betul sekali. Civic Turbo tahun berapa ini Mbak Siska? Ini Honda Civic ES Prestige 2017. Ya. Tahunnya 2017 iya. Ya. Oke, teman-teman. Kilometer berapa? Kilometernya baru 25.000. Rendah, baru jalan di 25.000 aja iya. Ya. Iya. Harga berapa ini Mbak Siska? Harga cashnya 360. Oke. Okay. Kreditnya 330. Ya. DP-nya cuma 20 juta, angsuran 8 jutaan selama 6 tahun. DP bayar 20 juta rupiah aja. Betul. Punya mobil keren dan pastinya irit ya. Iya dong. Pajaknya gimana Mbak Siska? Pajaknya bulan Desember 2023. Ya. Okay. Nominalnya 7 jutaan aja. 7 jutaan aja ya. Iya. Untuk pajak per tahunnya ya. Betul. Siap. Ini tangan keberapa Mbak Siska? Tangan ke-1 perorangan. Tangan pertama perorangan teman-teman. Iya. Dokumen, faktur lengkap semua ya. Lengkap semua. Lengkap jamin. Semuanya. Mantap teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi Mbak Siska. Ayo. Nah, di barisan ini banyak compact SUV nih. Mulai dari Mazda CX-3 ya Mbak Siska ya? Iya betul. Tahun berapa Mbak Siska? Ini Mazda CX-3 Grand Touring tahun 2017. Iya. Untuk harga cashnya kita buka 300 juta. Oke. Okay. Kreditnya 250. Siap. DP-nya 28,5 juta. Iya. Angsuran 6 jutaan aja selama 6 tahun. Ini kilometer berapa Mbak Siska? Kilometer 69.000. 69.000 ya. Mm-hmm. Untuk tipe GT ini dia sudah ada sunroofnya ya. Betul sekali. Siap teman-teman. Ini tipe yang paling tingginya. Iya. Harga cash 300 juta boleh dinego ya. Siap nego. Siap teman-teman. Pajaknya gimana Mbak Siska? Pajaknya panjang, Januari 2024. Aman teman-teman. Aman. Udah tinggal pakai aja iya. Ya. Dan pajak per tahunnya berapa ini? 6 jutaan aja. 6 jutaan ya. Mm-hmm. Oke, ini tangan keberapa? Tangan ke-2 atas nama PT. Tangan ke-2 atas nama PT teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Mbak Siska. Oke. Selain dari Mazda CX-3, di sini juga ada pilihan Honda HR-V ya. Iya. Tahun berapa Mbak Siska? Honda HR-V CVT 2017. Tahunnya 2017 mm-hmm. Ya. CC-nya 1500. Betul. Dan kilometer berapa ini? Kilometernya 64.000. 64.000. Iya. Oke, lepas berapa Mbak Siska harganya? Cash-nya 240. Iya. Untuk kreditnya 210. Oke. DP-nya 15 juta, angsuran 5 jutaan aja selama 6 tahun. Oke, DP bayar 15 juta rupiah aja bawa pulang mobil ya. Mm-hmm.
Ini pajaknya berapa nih? Pajaknya super panjang, yeah, sampai bulan Juli 2024. Panjang banget, dan pajak per tahunnya berapa? 5 jutaan aja. 5 jutaan aja teman-teman. Yang nyari compact SUV, irit, tapi tampilannya keren, boleh bawa pulang ya. Siap dong. Dan ini tangan keberapa? Tangan ke 1 perorangan. Ah, tangan pertama atas nama perorangan, mobil tinggal pakai ya. Iya. Nah, kalau teman-teman ingin yang model paling barunya, udah ada loh di sini teman-teman. Iya. Ini ada Honda HR-V, apalagi tipe yang paling tingginya ya. Iya, betul sekali. Tipe RS teman-teman. Tahun berapa Mbak Siska? Ini Honda HR-V RS Turbo tahun 2022. Oke, 2022. Kilometernya berapa? Kilometernya 18.000. 18.000 teman-teman. Iya. Ini mesinnya kencang loh. Jadi CC-nya 1.500, mirip dengan CR-V ya. Betul. Harganya berapa Mbak? Harganya kita buka untuk cash-nya 485. Oke. Untuk kreditnya 435. Iya. Untuk DP-nya 15 juta aja. HR-V baru 15 juta. Iya, angsurannya cuma 11 juta selama 6 tahun. Siap teman-teman, langsung bawa pulang aja. 15 juta rupiah bungkus ya. Iya, bungkus. Oke, booking fee berapa Mbak Siska? Booking fee 5 juta aja. 5 juta aja, biar nanti Mbak Siska kerjain, proses nggak pakai lama ya. Siap dong. Pajaknya sampai kapan ini? Pajaknya sampai Agustus 2024. Agustus 2024, full 1 tahun lagi, panjang. Masih panjang ya. Betul. Berapaan ini pajaknya Mbak Siska? 5 jutaan aja. 5 jutaan aja, dan ini tangan ke pertama tangan kali ya. Tangan ke 1 dong. Tangan ke 1 perorangan teman-teman. Oke, siap. Ini mobil pastinya masih ada garansinya. Jadi mobilnya insya Allah nggak ada PR kali ya. Semuanya bagus. Semuanya seperti bagus baru, teman-teman. Seperti baru teman-teman. Nah, ini juga ada HR-V model yang special edition ya. Betul. Tahun berapa Mbak? Honda HR-V E Special Edition 2020. Tahunnya 2020 iya. Ya. Kilometer jalan berapa? Kilometer 26.000. Rendah, baru jalan 26.000. Betul. Warna merah nih ya. Iya. Cocok banget buat perempuan juga, pasti banyak yang suka teman-teman. Harga berapa ini Mbak? Harga cashnya 310 aja. Oke. Okay. Untuk kreditnya 275. Siap. DP-nya 15 jutaan aja. Angsuran 12 juta selama 5 tahun. Oke okay, teman-teman, bawa pulang Honda HR-V tipe SE ya. Iya. Oke okay, kita ke depan lagi. Oh sorry, pajaknya. Pajaknya bulan Desember tahun 2023. Oke. Okay. Untuk nominalnya cukup 9 jutaan aja. Pajak per tahunnya 9 jutaan iya. Dan ini tangan ke? Tangan ke 1 perorangan. Tangan pertama atas nama perorangan iya, teman-teman. Oke, okay, kita ke depan lagi boleh Mbak Siska? Boleh dong. Boleh. Ayo. Nah, untuk showroom buka tiap hari dong ya? Tiap hari. Mbak Siska standby terus ya? Standby buat kalian semua. Mantap teman-teman, tinggal telepon atau WA aja dah. Iya. Ini ada CR-V nih Mbak Siska nih. Iya, siap. Ya, tahun berapa Mbak? Ini Honda CR-V Prestige tahun 2020. Tahunnya 2020 iya, yang tipe paling tingginya ya. Betul. Kilometernya berapa Mbak Siska? Kilometernya 41.000. Baru jalan di 41.000 aja iya, teman-teman. Harga berapa Mbak? Harga cashnya kita buka 470. Oke. Okay. Untuk kreditnya 425. 425 juta nego sampai jadi ya. Siap. Ini bisa DP berapa? DP-nya 20 juta aja. Yeah. Angsuran 11 juta selama 6 tahun. Oke, okay, DP bayar 20 juta rupiah aja, punya CR-V tipe Prestige ya. Iya. Warnanya juga warna putih keren teman-teman. Pajaknya sampai kapan ini Mbak? Pajaknya bulan November 2023. Oke. Dengan nominal 7 jutaan aja. Pajak per tahunnya di 7 jutaan dan ini tangan keberapa? Tangan ke 1 perorangan. Tangan pertama perorangan, mantap teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Mbak Siska. Oke, ayo. Mobil selanjutnya ada Kijang Innova ya. Iya. Innova Reborn. Ini tahun berapa Mbak Siska? Ini Toyota Innova V 2021 tapi sudah di upgrade ke tipe Venturer. Upgrade Venturer iya ya. Dong. Tipe V rasa Venturer teman-teman. Iya. Oke. Kilometernya berapa Mbak? Kilometernya 46.000. Baru jalan 46.000. Oke, harganya? Harganya untuk cash 455. Ya. Untuk kreditnya 420. Oke. Untuk DP-nya 35 aja, angsuran ya. 15 jutaan selama 5 tahun. Oke, DP bayarnya 35 juta. Juta rupiah aja punya Innova Reborn ya. Ya. Dan pajaknya sampai kapan ini? Pajaknya bulan November 2023. November 2023 pajak per tahun berapa Mbak? 6 juta. 6 juta aja. Diesel irit tenaganya enak ya. Iya dong. Ini tangan keberapa Mbak Siska? Tangan ke 1 atas tangan nama pertama. PT. Atas nama PT. Iya. Lengkap semua lengkap ya. Lengkap semua. Oke teman-teman, siap. Masih banyak kayaknya, kita langsung pindah ke showroom belakang. Yuk. Let's go teman-teman.
Oke, mobil selanjutnya ini lagi di salon Basiska ya. Betul sekali. Toyota Alphard ya? Toyota Alphard. Oke, tahun berapa ini Basiska? Ini Toyota Alphard tipe SE Premium Sound, tahun 2010. Iya. Electrical normal semua normal ya? Normal semua. Udah ada sunroof ya? Iya dong. Kilometernya berapa Basiska? Kilometernya 97.000. Baru jalan di 97.000 iya. Teman-teman. Harganya berapa ini Mbak? Untuk harga cashnya kita buka di 285. Oke. Untuk kreditnya 265. Ya. Untuk DP-nya 45 juta aja, angsuran 7 jutaan selama 4 tahun. Dapat Toyota Alphard mobil mewah ya. Iya. Pajaknya sendiri sampai bulan berapa nih? Pajaknya sampai di September 2023. Bisa dibantu perpanjang ya? Bisa dong. Oke, teman-teman. Pajaknya berapaan ini? 8 jutaan aja. 8 juta untuk pajak per tahunnya. Betul siap. Sekali. Tangan keberapa ini, Mbak Siska? Ini tangan kedua perorangan. Tangan kedua perorangan, iya. Teman-teman. Oke. Siap. Jadi ini showroom pertama kita main ke Bursa Belaterra. Karena masih banyak ya showroomnya. Tadi katanya ada 13 showroom. Kita akan coba kelilingi. Boleh. Ada mobil apa aja, harga berapa aja ya. Betul. Tapi kalau teman-teman ingin main ke Autotrust, bisa hubungin Bro David ataupun Mbak Siska. Ada sosial media Mbak yang bisa diikutin? Ada dong. Hmm? Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga. Okay. Nanti kita tulis ya. Boleh teman-teman. Dan pastinya tinggal telepon atau WA aja, nanti dibantu ya. Iya. Siap. Thank you banget. Thank Mbak Siska. You. Sehatan, sukses selalu. Sukses mudah-mudahan juga. Jualannya lancar selalu. Amin. Teman-teman juga segala aktivitasnya selalu diberikan kelancaran. Yeay. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.